ke my channel. Okey, hari ini kita nak review satu item daripada Hasbro Marvel Comic X-Men Jean Grey. Okey, yang ni daripada VHS box. Okey, sempena 30 tahun anniversary. Okey, sebelum ni pun kita ada Wolverine, kita dah ada Storm dengan Jubilee, okey, dengan Mr. Sinistik. Ini kali ni dia keluar untuk X-Men Jean Grey pula lah. Alright, ini box bahagian depan ni korang boleh tengok. Okey, bahagian atas dia, bahagian bawah. Okey, bahagian kanan dan kiri dia orang. Okey, ni sebelah belakang lah. Alright. Okey, belah belakang. Okey, jangan lupa guys, sebelum kita lanjut video, jangan lupa like, share serta subscribe. Korang just tekan je button subscribe, tekan sekali lonceng untuk notification untuk video-video yang terbaru, terupdate, korang akan dapat lah. Okey, untuk subscribe jangan risau, free saja. Kau just tekan je, ruangkan masa sikit dan tekan subscribe, bantu channel ni terus berkembang. Okey guys, jom let's go kita unboxing. Alright. Kita dah unboxing item. Alright, kita dapat yang ni lah. Dapat extra head dia ni, sama seperti 3 pack yang sebelum ni. Alright, yang ni kau boleh tengok. Oop. Korang boleh tengok yang ni guys. Okey, dia punya head sculpt dia. Okey, comparekan yang lamanya, memang samalah head sculpt dia. Alright, yang ni head sculpt dia. Okey, satu lagi kita dapat extra tangan lah. Yang sebelum ni untuk 3 pack kita tak dapat, yang ni kita dapat lah untuk tangan penumbuk punch. Okey. Nah, alright. Dia punya yang ni kau boleh tengoklah secara detail color dia. Okey, biru cair sedikit. Dia dapat biru cair. Okey. Alright, ini dua biru cair, kau orang boleh tukarlah kalau kau orang suka. Okey, untuk yang ni figure dia kau orang boleh tengok. Yang ni saya tunjukkan kau orang head sculpt dia. Kat sini kau orang boleh tengoklah secara detail. Okey, head sculpt dia korang boleh tengok kat sini secara detail dia. Okey, pen warna orange berbanding sebelum ni warna merah gerak kan. Okey, dia ada shading-shading sikit. Color body dia ada shading-shading sikit. Okey. Yang sebelum ni tak ada, yang ni dekat sini ada color gold, tapi sini tak ada, dia terus colorkan saja warna kuning. Warna yang ni warna dia ialah warna kuning jagung guys eh. Warna margarine, warna kuning jagung. Okey, untuk head dia kita boleh tukar swap. Okey. Alright, boleh tengok kita swap yang ni, saya swapkan yang ni. Okey, yang ni korang boleh tengoklah. Alright, dia punya head dia. Okey, comparekan dengan sebelum dia sama saja. Alright, yang ni nah korang boleh tengoklah. Okey, comparison dia, head dia. Okey, untuk body mold dia macam biasalah, sama saja yang pakai tripack ni, tak ada apa pun creation dia. Alright, inilah accessory untuk VHS box kalau korang tahu, simple je guys. Alright, satu lagi dia punya joint ni kita akan try lah. Okey, atas bawah macam biasa, korang boleh try kat sini, korang boleh tengok. Okey, atas bawah di belakang tak boleh lah sebab dia ada gambut kan. Okey, kiri kanan macam biasalah, boleh goyang sikit kepala dia. Alright, tangan dia boleh up, boleh stick. Tapi kalau ni dia ada, dia punya armor apa ni, saya lupa dia punya nama sebutan. Dia ada pad dia, shoulder pad dia ni. Okay, ni korang boleh pusing lah. Okay, 360. Alright, kat sini single joint arm dia. Okay, banyakkan mold yang baru. Saya harapkan kalau dia buat mold yang baru lagi cantik lah. Tapi dia pakai mold yang lama, tak boleh nak buat apa. Okay, tangan atas bawah macam biasa, body dia macam ni. Okey, kaki boleh ke depan. Okey, ke belakang lah. Ada rotation kat sini. Ada rotation. Okey, double joint kaki dia dengan angle kaki bawah ni lah. Okey. Alright. Nah, itu saja untuk dia punya joint, sama je guys untuk sebelum punya. Mold dia copy paste saja, Hasbro. Senang kerja. Okey. Untuk yang mana nak baru nak collect, korang boleh start collect lah. Untuk collection X-Men, mana yang tertinggal sebelum ni, yang tak pernah collect ataupun baru nak collect, ini masa anda untuk collect. Alright, inilah figure dia. Okay, simple saja untuk review kali ni guys. Alright, kalau korang suka, korang boleh beli. Harga sekitar dalam RM160 macam tu, saya beli. Okay, dan korang boleh carilah seller-seller ataupun Shopee pun ada jual. Alright, sebelum kita akhiri video, jangan lupa like, share serta subscribe guys.
Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Sekiranya okey untuk anda, anda boleh komen lah kat bawah. Alright. Agar sekiranya kurang penyampaian saya mohon maaf. Alright. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Bye-bye.